senang banget aku bakalan nemenin kalian untuk um, selama satu bulan ini untuk mereview 10 drama setiap minggunya jadi pasti seru banget. Nah, aku kasih nama program ini adalah Rosas Drama Corner. Apa sih Rosas Drama Rosa Corner itu? Jadi, ini merupakan acara yang dibuat buat kamu semua pencinta drama Korea ataupun film-film yang uh, bakalan aku uh, review terus nih setiap minggunya. Jadi, rencananya setiap satu minggu aku akan mereview sepuluh, oke? Okay? Nah, aku gak bakalan sendirian, karena aku setiap minggunya bakalan uh, Ngajakin teman aku untuk nge-review bareng film-film apa yang udah kita tonton Dan bisa aku rekomendasiin buat kamu Biasanya aku nonton uh, drakor ataupun film-film itu di-view Karena kayaknya film-film di-view uh, film -film itu memang Update, banyak banget drakor-drakor baru Dan kayaknya cepet banget gitu uh, Karena aku kan kayak penasaran terus kayak aduh abis ini apa lagi ya abis, abis, abis satu judul ini apa lagi ya apa lagi ya dan itu cuma aku bisa dapetin di view di view ini juga tersedia banyak subtitle ada subtitle Indonesianya yang memudahkan kita untuk mengerti cerita dari film ini. Jadi, tunggu apa lagi kalau kamu belum download view? Kamu harus download view karena view adalah suatu situs uh, atau aplikasi layanan video yang menyediakan drama Asia, program variasi anime, dan hiburan. Salah satunya ya drama Korea. Buat kalian yang mau nonton drama Korea yang bagus-bagus ataupun film Indonesia dan web series, kamu bisa langsung download view di aplikasi Play Store dan App Store. Ada satu lagi hal yang menarik yang bisa aku share buat kalian aku akan ngasih kode view premium buat followers aku jadi kamu harus pantengin terus videonya sampai akhir karena nanti aku akan kasih tahu caranya di akhir video dan ini hanya untuk 50 orang pertama sekarang aku mau invite temen nonton aku dia adalah seorang yang tadinya nggak pernah nonton Drakor tapi di, uh, cekokin terus sama kata-kata, aduh nonton deh ini bagus banget, ini seru banget, aduh ngapain sih, gini-gini nonton deh, nonton deh, dan akhirnya kejeblos juga. <laughs> Sekarang aku akan uh, manggil, udah dipanggil sih udah duduk sebetulnya. Udah standby. <laughs> udah standby. Aja. <laughs> Agen, Anyong Aseo. Anyong Aseo, Anyong Aseo. Caci Neo. Apa itu artinya? Apa kabar? Nama. <laughs> <laughs> Jadi bahasa Sunda ya? Iya masih ke bawah. gimana sih? Kemarin ya, kita masak pakai bahasa Sunda. Masak bahasa, tapi nanti ya Nggak, nanti. itu seru. <laughs> nanti, itu juga ada lagi. Nah sekarang aku mau, mau nanya sama Agan. Hmm. Kenapa Agan akhirnya terjebak dan nonton drakor? Karena disetani nama Bubu. Kikik. Enggak sih, aku sebenernya mungkin enggak se-addicted bumbu aku. nonton Drakor, cuman aku once in a while nonton Drakor. Tapi enggak cuma Drakor sih, filmnya juga yang Filminya kayak gitu film ya? selesai langsung jadi. Selesai langsung jadi? <laughs> selesai, langsung jadi. <laughs> Ada film selesai langsung jadi? Nah itu mah bikin gorengan bukan? <laughs> selesai langsung jadi uh, satu film gitu. Oh, Mas. <laughs> Mas. oh coba, film apa aja yang udah nonton? Aku nonton The Par Parasite. Parasite, ah gila parah banget. Nanti kita bahas ya. Iya, yeah, Parasite. Terus? Train to Busan nonton? Train to Busan nonton. Udah, dua itu doang. Itu kemarin nonton, eh iya itu sih. Iya kan? Mm -hmm. Ntar aku kasih aku lagi. Aku sebenarnya banyak cuman yang inget, dua. Dua itu ya. Mm -hmm. Oke, okay. kalo Drakor apa aja? Drakor, sekarang lagi nonton Sky Castle. Sky Terus Castle. Terus kemarin baru aja tamat World of the Married. Wah. Uh, ntar kita bahas ya. Soalnya aku kayak sama Bubu ada sedikit perbedaan perbedaan pendapat di akhir cerita terus uh, uh, apalagi bu yang aku nonton bu uh, hmm. reply bu? reply itu so far itu nomor satunya aku. nomor sa satunya hmm. kamu ya aku sampai sekarang masih muter-muterin terus oh. nah terus uh, apa namanya kita bakalan bahas nih kita nonton dulu trailernya kali ya trailer yang mana dulu nih trailernya apa dulu nih yang kita bakal puter apa dulu trailernya parasite, parasite. Ini wow yang, ini yang menang Best Picture kemarin kan iya. di Oscar bayangin aja bisa menang di Oscar. Oscar Oscar gila gak sih dia baru <laughs> <laughs> bukan Oscar <laughs> Awards <Orang. laughs> jadi cuman kayaknya baru pertama kali gak sih first time ada film selain di Amerika misalnya selain Hollywood uh, ya yang berbahasa Inggris oh, yang Western menang Best Picture gila dulu gila. aja kan sempat ada Crouching Tiger gak menang Oh uh, iya itu Iya benar Yang juga lagunya ya. ini kokoli. Seru banget. <laughs> Tapi aku suka tahu filmnya. Lagunya yeah, bagus, juga suka. Bagus. Nah ini Parasite ini, oke kita lihat dulu trailernya. Masih inget gak sih? Huh? Agan? coba lihat nih. Ya. Wow, ini si ibu ini nyebelin banget. Ini. Bayangkan satu keluarga, ibu, ini. bapak, ini. ibu, bapak, ini. sama dua anak. Ini trailernya pakai kita? Iya, ini trailernya. Jadi kita ngomong ada. Iya, ada. ada, ada. di situ. Mm -hmm. Jadi agen bisa kasih komentar. Lihat tuh. Ini film ini tuh bikin. Ini bikin mungkin bikin idenya pusi. sih bu yang mahal ya, original banget. Aku idenya. suka rumahnya. Rumahnya <laughs> suka sih. Aku nggak nolak suka. sih kalau dikasih. <laughs> <laughs> oh Terus yang mungkin yang bikin gila sih, ntar kita belum bahas ya. Oh my god, Jessica, hmm. dia pastiin dulu. Jessica, anak Tenggel. Nah, ya. Jessica gila, gila sih. Gila. Jessica Yunus, 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 biar Yunus, kan Yunus, orang Korea banyak yang gitu. Yunus, Oh Ngapalin Yunus, Yunus, gitu. BTS juga gitu. Oh ngapalinnya Ada gitu. Ada kayak ngapalin nama-nama oh, kan? anggotanya pakai tapi yang bagus banget sih. Parah. Yang bagus banget sih ah, nih. Mereka tidak pernah berniat jahat. Hmm, hmm. Ya, Tapi mereka persaingan. Persaingan <laughs> mereka main hidup enak aja. Nah, sekarang kita bahas ya. Jadi ceritanya masih inget nggak? Ceritanya inget. Jadi ada, ada satu keluarga, keluarga. yang hidupnya sulit banget. Sulit banget. Mereka itu oh bapak, ibu, terus anaknya baru dua. Anaknya dua, dua eh. cowok, Anak cowok sama dua. cewek mereka kayak rumahnya kayak di basement di bawah di basement. tanah gitu kan mm. terus kayak mereka sangat kesulitan secara ekonomi terus mereka kalau nggak salah siapa duluan yang ditawarin jadi, uh, jadi, jadi jadi, tutor. housekeeper eh. no uh, uh, tutor. tutor. jadi eh. guru les jadi, Jadi guru, guru les, les yang cowok, anak yang cowok ditawarin sama temennya. Jadi guru les, Jadi guru, guru les, les uh, buat seorang keluarga. anak orang kaya. Ya, ini keluarganya, keluarga orang kaya banget. Nah. nah, terus dia observe nih di rumahnya, kayaknya ada housekeeper, ada driver. Wah. Terus dia mulai mikir, kayaknya keluarga gue mendingan dimasukin di sini aja. Jadi mulailah penipuan, penipuan itu. itu mereka bikin, kayak uh, mereka bikin supaya yang orang-orang yang dulu dipecat gitu kan terus yeah. digantiin sama sama keluarganya mereka yeah. di belakang ini temennya temen lah padahal mereka keluarga sekeluarga. wah parah terus, banget wah, gila buat sih. kalian yang belum nonton Parasite ini sinopsisnya sebetulnya simple jadi satu keluarga <laughs> dia nipu supaya bisa hidup enak mm -hmm. nah ceritanya simpel sih ceritanya simpel tapi pada kenyataannya film ini tuh banyak intrig gitu ya? Mm -hmm, terus mungkin yang mahal tuh plot twistnya gitu loh plot twist kayak, di tengah-tengah kenapa jadi kayak gini filmnya gitu? Mungkin kayak awalnya iya. aku kira filmnya lucu-lucuan gitu kan komedi komedi. Masa gitu. sih kayaknya dari trailernya aja mm -hmm. tadi nggak ada ya yang bu, lucu? Awalnya kayak awalnya si keluarga ini kayak jenaka-jenaka uh. gitu kan, terus tiba-tiba kok jadi dark banget eh, di tengah-tengah ya. yang ternyata banyak mereka banget. nemuin kayak ada satu, ah, gila. satu ruangan di bawah dan akhirnya dan banyak, banyak pembunuhan. Pembunuhan terus dark banget sih aku ngerasa basiannya habis nonton film ini kok kayak dia gloomy banget nih aku ngerasa dapat Grammy apa dapat Oscar Grammy kan kayak nyanyi enggak. ya kalau Grammy setuju gak sih film ini saking bagusnya sampai dapat Oscar bubus setuju gak? setuju banget sih aku pertama kali nontonnya aja udah kayak hah hah ha, gitu hmm. kayak hahanya tuh nggak cuma hmm. sekali terus tiba-tiba eh kalau menurut aku ya bagusnya itu pemainnya semuanya main dengan bagus banget yang kedua sinematografinya luar biasa Ia, sih. Iya sih, itu juga bagus. Tapi ada gak sih dalam keadaan, dalam sehari-hari kayak gitu? Mungkin nggak? Mungkin gak sebetulnya di antara kita itu ada orang yang parasite ada yang ngambil keuntungan Sarkopasit. dari orang sit itu kata kita gue tahu ada kata ada ya dasar kau mungkin kita harus tanya kita gue tahu bu tahu ya <laughs> sekarang ya sekarang menurut Agan scene yang paling mind blowing tuh yang mana hmm, pokoknya yang mereka nemuin ada ruangan bawah tanah dan ada yang hidup di situ bertahun-tahun hmm. itu aku mulai kayak what is going on gitu itu sih udah mulai parah di bawah dari sih. situ udah emosi kita udah campur aduk sih iya sih benar juga uh, uh itu paling mind <tuh> kali ini berarti genrenya apa sih ya thriller ya thriller ya ini sih thriller Iya kayak drama keluarga slash thriller, thriller <tuh> slash apa lagi nih? Ada komedinya lagi. Ada komedinya, dark comedy ya. Uh, dark comedy, ya. Ada percintaannya juga sedikit. Emang ada ya? Ada. Jadi akhirnya sih cewek yang lesnya itu suka sama dia dia tuh siapa eh sama si guru lesnya itu yang anak oh iya punya, iya, iya 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 yang penipu ha, ha, pertama iya, ha, ha. Ah, parah iya. banget guys pokoknya kalian nonton film uh, ada di view juga uh, itu judulnya Parasite hmm. nah itu filmnya kurang lebih berapa ya dua jam apa dua lebih jam. Ya? dua Kalo jam kalau kalian mana? emang suka Korea film Korea kayaknya ini nggak mungkin nggak nonton Gak sih. mungkin nggak nonton harus wajib nonton wajib ini salah satu masih oke okay. list Terus, kita mau nonton Sky Castle. Sekarang, Bas? Aku lagi nonton Sky Castle. Kamu lagi nonton? Belum selesai kan? Belum, panjang banget. Oh my Iya, emang panjang banget Panjang nih. banget. Sky 20 Kessel. episode, tuh satu episodenya satu jam. Masa 20 episode sih? Oh iya. 20, tapi, tapi replay juga 20 Sky, episode. Sky Castle itu adalah salah satu uh, drama paling populer. Iya, nomor satu kan mm -hmm. ratingnya? Mm hmm, parah. Katanya itu nomor Yang, satu? Kalau nggak salah ya. Okay, Soalnya... apa Sebelum, sebelum The World... Sebelum Enggak, dia Merit. dulu baru World of Merit nomor 2. Yeah. Oh my God. Bila. Oke kita nonton Sky nonton, Castle trailer trailernya. ya semuanya kalau mereka bikin niat banget gitu ya? Iya, kayak... openingnya aja bagus banget. Enggak uh, semuanya udah world class lah. Ini ceritanya. Ceritanya, oh. setnya, semuanya lah udah deh. Ini si ibu ini yang mana? Ini mirip istrinya Ari Untung. Nah, kalau Sky Castle ini bercerita tentang ini kehidupan uh, sosial aku di tapi Korea, ini kenapa Selatan. bisa kenapa bisa hits banget hits di banget Korea ya. karena ini sangat real di Korea tuh katanya sekompetitif itu Bu society-nya. Oh Jadi anak-anak bah bahkan banyak yang kayak nggak bahagia karena mesti mengikuti action uh, oh, apa orang tuanya uh, gitu, iya. Kayak Jadi paksa misalnya orang tuanya uh, demi kayak Nambah keluarga, harus diturusin nih, padahal anaknya... Lawyer gitu, gitu, orang tuanya lawyer, anaknya tuh jangan sampai kurang dari itu ya. harus lebih gitu, jadi pressure yang dikasih ke anak tuh gede banget. Sampai banyak yang kayak Depresi. suicide juga. Suicide juga, gitu. jadi Mungkin ini isu yang diangkat di World of Merit. Dan udah, kok eh, World of Merit, sorry. <laughs> sky Castle. Kayak Castle, kayak Castle, Sky Castle. <-kessel. laughs> <-kessel. Sky> <laughs> sorry, sorry. Nah, terus udah gitu ceritanya juga, apa namanya, unik ya, karena kan hmm. itu menceritakan tentang sistem pendidikan hmm. di Korea yang emang susah banget susah masuk kuliah atau susah masuk hmm. SMA hmm. gitu persaingannya ketat kompetitif. banget kompetitif harganya mahal banget hmm. gitu dan uh, kalau di sana benar-benar bany masih banyak yang mengkotak-kotakan oh ini orang kaya hmm. oh ini hmm. oh, kelas menengah oh ini hmm. kelas uh, bawah gitu kayak di sana kan dibahas piramid Piramid, piramid uh, sos sosial, sosial status. Hmm. status piramid itu kayak bener-bener dibahas banget gitu kan sama satu Untung keluarga. kita tinggal di sini sih, kita nikmatin Sekarang aku ngerasa di sini kayak lebih chill gitu, kayak santai. Kalau di Indonesia gitu. mah santai banget sama santai. siapa aja, kita harus semuanya bergaul kayak, dengan baik. Semuanya kayak gotong royong, <laughs> <laughs> membantu. Untung leluhur kita gitu ya. Nah, culture beda banget sih, jadi aku belajar juga kayak, hmm. wah ternyata di... It's a it's a tough ini sih di Korea. Di Korea tuh se-tough set itu. Kalau biasanya kita nonton yang aduh unyu-unyu hmm. gitu kayak gitu hmm. ternyata ini kalau Castle bakalan ngasih uh, apa namanya tontonan yeah. yang berbeda deh uh -huh. buat kamu, agak aku mikir, suka pakai sih. mikir. Aku suka, oh, suka ya dari aku awal kan? Aku suka, aku suka banget dari awal udah hook. <laughs> gitu. Tapi memang lama sih. Jadi Sabar ya. Aku, aku kalau nonton kan lama. Iya. <laughs> Satu episode bisa dua hari aku. <laughs> kalau aku, nggak berhenti. Nggak bisa berhenti kalau aku. Aku lama mm. Kalau Agan, senang gak sih tentang pendidikan gitu? Penting nggak menurut kamu? suka. banget. Soalnya banyak sih kayak BTS aja, C. Army. <laughs> 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 Army and Blink. <laughs> BTS sempat bikin lagu kayak... Yeah. lu tuh harus say no kalau lu nggak mau lu jangan dipaksa sama orang tua lu harus kayak, oh, gitu. dia jadi yang dia mengkritis mengkritisize mengkritisize mengkritis, uh, culture hmm. yang ada di Korea ini dan itu nyambung sama sama film ini, film ya. ini. jadi aku suka banget. Nah, kalau menurut Agan pendidikan tapi penting gak? Penting lah, penting banget ya. Uh. Meskipun um, pas menjalaninya mudah-mudahan nggak kayak film hmm. Sky Castle tapi ini. Tapi kamu harus laku, apa ambil pendidikan yang, yang sesuai dengan passion kamu kalau nggak terpaksa buat apa? Mm -hmm. parah ya. Mm -hmm. gitu, tapi kita nggak terpaksa tapi <laughs> nggak bekerja kan di situ. Passion kita kan musik ya. Tapi musik tapi aku jadi aku sarjana komunikasi, sosial, komunikasi. tapi ngaruh sih. Kamu apa? Aku bisnis marketing. <laughs> ya nyambungin lah jadi Bum belajar marketing. Sih ya. Bela Ada nih teman aku marketing. di sini yang dari um, apa namanya teknik gitu sekarang hobinya fotografi. Siapa? Tuh Rufus. <laughs> Kamu kamu teknik Rufus. Dia dari ITB. Teknik Industri. <laughs> yeah. Parah banget. Uh -uh. Tapi, tapi kan waktu apa -apa. waktu sekolah kan enjoy dong, Rufus. Enjoy. enjoy. Yeah. Terus Tidak dia betul. juga ngambil S2-nya ke Korea. Hmm. Karena cinta sama Teon SNSD. Segitu cintanya dia ngambil S2 di Korea. Terus kamu ngambil apa, Rufus di Korea? Finance. Ah. Oh. Oh gak nyambung Nggak kan sama fotografi itu tuh <laughs> tapi apapun yang bikin kamu bahagia dan itu positif iya yeah, kan pokoknya kamu harus enjoy jangan sampai kamu depres ngejalaninnya hmm. itu yang paling penting agan paling suka apa dari Sky Castle hmm, paling suka actingnya sih actingnya Enggak, tapi emang kalau Korea mah actingnya selalu believable semua sih ya kan kok bagus banget ya berarti directornya juga bagus Terus, banget ah gila sih mereka actingnya udah Another level menurut aku, mm -mm. sama setnya. setnya juga niat. Kalau di Korea itu, kalau drakor itu kalau aku perhatiin ya apapun tuh selaras gitu. Misalnya mm -mm. Temanya, temanya ini dari ini, awal sampai akhir nggak mm -mm. belang-belang. Terus begitu misalnya orang kaya banget, ya berarti mobilnya, jam uh -uh. tangannya, Bener -bener. bajunya, rumahnya, kelakuannya. Udah. <laughs> Aduh, itu dia kayak kita kita <coughs> kita harus perlu nyontoh itu sih kalau kita secara. bikin sesuatu. Konsisten terus, gitu ya, konsisten jadi dan beli maksimal, simple. jadi ya siapa tahu Indonesia Tapi bisa sih. bikin kayak banyak kok film-film Indonesia juga yang kayaknya memang bagus kualitasnya banyak banyak, banyak juga. juga terus kita bakalan ngebahas um, apa lagi nih kalau tadi kan Sky Castle kayaknya Agan tuh sukanya genre yang mikir ya aku suka sih aku suka yang unyu unyu aku nggak suka unyu unyu iya ya kamu kan nggak suka aku gak Guys, ngasih dulu nih aku pertama kali nonton Korea tuh Drakor itu, oh my gosh, oh my gosh, itu unyu-unyu banget, gitu Aduh, kan? Ceritanya aku gak, gak. dia sebel banget, dia sebel banget. Kayaknya aku sama Dey tergila-gila, nggak tertarik nonton nah, itu, Parah ini, itu. reply yang paling terunyu, yang paling aku... Yang aku suka. Itu nggak unyu kalau reply itu kayak hard sih. Iya, heartwarming, Aduh, bener, eh kita bahas reply gitu. Pokoknya, reply. Oh, gak? No. reply 1988. Ini banyak banget sih, banyak banget orang yang suka samarif lain. Mm Luset, -hmm. lihat. Di Korea ini termasuk yang kayak sempet hits itu? Hit sih, kayak hits. Lihat tuh. Ya Allah ya Allah. Kayak, uh, nah, ini mau jadi apaan ya sih dia? Dia, nah, dia supaya dia matanya lentik. Dia lucu <laughs> banget, tau? Aku sebel sama terus dia. Mereka di sini, di sini mereka. si cowoknya, moment. cowoknya itu cinta kan? Mereka dalam real life mereka pacaran kan? Hah? Emang dia pak dalam real life dua tahun kemudian kalau nggak salah setelah mereka syuting. Ups. Mm -hmm. hmm. <laughs> ya, lu. Lucu. Lucu. <laughs> 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 Sempit banget. Awkward. Eh, oh, iya, iya. dia mau ngapain? Sih? Dia, 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 pengen kayak nggak <laughs> pengen terlalu mepet tapi <laughs> dia pengen gitu tapi nggak bisa juga ini dari atas coba Hucuk. ini pengambilannya dari atas oh, lucu banget lu right. kasih <laughs> awkward mereka kan temenan -temen dari kecil sebenarnya iya cerita. dari kecil banget semuanya <laughs> aduh tak sayang sama Series ini aku sayang sama masing-masing membernya ya. Kita mm -hmm. sampai punya geng Reply. Gitu. <laughs> Benar. Ini ngambil setnya di tahun 1988. Mm -hmm. Ya 80 akhir sampai 90 awal gitu kan. Mm -hmm. Ya Allah mereka tidurnya. Terus zaman dulu tuh kayak seru banget seru gitu. Banget. Nonton TV aja rame-rame kayak seru banget. Iya. Itulah dia tadi Reply mm -hmm. 1988. Nomor 1 di list dulu. aku. Iya. Afghan favorite. Itu pertama, Reply. reply. Kedua? Kalau dari yang kita bahas ya, mm. kayaknya Sky Castle deh. Sky Castle. Ketiga, Ketiga baru, world of baru word of Married. Mm. Well, kalau Reply ini cerita dulu dong. Reply itu ceritanya tentang apa? Reply ceritanya tentang kehidupan lima apa enam orang sih nih? Eh, berapa orang ya? Si... Berlima ya? Lima ya? Lima, lima, anak, lima muda, anak muda zaman dulu. dulu <laughs> yang mereka tinggalnya di di komplek yang sama di gang, gitu, di gang. gang yang sama. Terus uh, ya mereka berteman dari kecil sampai udah gede. Tapi ini lebih ke kayak nggak ada nggak ada villain ya di. Iya nggak ada gak ada yang jahat jahatnya di situ. Gak ada di antagonis baik di sini semua. semuanya baik. Dan gimana sih mereka bisa bikin cerita nggak ada tokoh antagonisnya tapi tetap menarik untuk dilihat. Iya, replay ini genrenya kayak apa sih? Everyday life. Ah uh, kayak ya. Ya, sehari-hari banget. Aku relate banget, banget sih. Kayak, soalnya kayak beneran mungkin terjadi dalam hidup kita gitu loh. Iya, kayak banget. Kita... <laughs> wow, gila. Kita sih. sampai ada bikin geng reply juga kan. <laughs> iya, bener. Reply 2000. Kita sampai, kita 2019, Reply 2019, 2019, 2019. 2019. Tapi yang jelas di Reply ini, jadi ceritanya, mereka menceritakan tentang lima keluarga. Eh, hmm, lima keluarga, keluarga ya. ya dari, Empat keluarga dari kali ceritanya beda-beda ya, ya. lah keluarga ini mm -hmm. gitu. Tapi mereka tinggalnya tuh satu gang gitu, jadi mm. hadap-hadapan rumahnya. Nah, Reply 1988 ini hanya menceritakan tentang kehidupan pribadi mereka. Mm -hmm. Tapi itulah uniknya karena di sini tuh kita belajar tentang gimana cara saling um, apa namanya interaksi antar tetangga, mm -hmm. saling apa namanya Sa uh, apa persahabatan aku aku yang aku belajar tentang persahabatan tentang keluarga, keluarga tentang orang tua aku belajar banget value value yang kayak udah oh banget, ini udah, yang dirasain ya. mamaku ya selama ini gitu <laughs> aku ada momen-momen kayak gitu jadi terus jadi tambah sayang nggak jadi kayak oh pantesan mama kayak gini Pantesan mama marah pantas <laughs> bantuan, mama aku sering sedih kalau kalau aku oh. begini, karena aku, jadi 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 banyak dapat ini sih pelajaran gitu, pelajaran iya. kehidupan gitu. Karena replay, eh karena kalau zaman dulu kan kita nggak ada gadget kan, mm -hmm. jadi mainnya benar-benar main sama temen ya, gitu. Eh sama teman keluarga benar kayak cerita mm -hmm. gitu ya. Makan siang, makan malam bareng-bareng mm -hmm. gitu, ah, ada waktu. Banget, pokoknya aku sayang banget lah Ma sama drama ini pengen sih sebenarnya ada reply selanjutnya. Ada, beberapa sebetulnya. Iya, maksudnya enggak maksudnya yang cerita lanjutannya ini. Oh, lanjutan yang Yaitu, ini ya. Itu reply 89 gitu. <laughs> kan ada di dalam situ juga aku 89 lahir. masih di situ, tapi ada aku juga dong aku <laughs> ya gimana <baru> sih <laughs> Minta diajak. Walaupun <laughs> nah, jadi bayi <laughs> Nah, kalian kalau misalnya um, bingung dengan cerita kita Uh, kalian wajib <laughs> banget <dengar> kita <laughs> ngomong. Gak sih? karena wajib banget nonton reply kan banyak banget teman-teman aku yang kayak nonton reply bagus aku dulunya malah nggak suka kayak ah males ah bosen gitu iya, ternyata bu, aku aku yang ini kebalik iya, aku nyeritain bumbu untuk yang kali ini iya, untuk yang agen yang kayak pokoknya harus nonton reply pokoknya nonton reply akhirnya aku Nonton Sepi dan anis. akhirnya beneran itu bagus banget filmnya. Bagus banget. Itu banyak banget pelajaran-pelajaran positifnya. Mm -hmm. Nah, inget nggak member reply? Katanya aku di reply itu sebagai paling mirip, paling mirip sama si Choi <tik> 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 Kalau dari si, sifatnya katanya gitu. Soalnya katanya polos. <tik> <tik> Terus kayak on on, on dikit gitu. <tik> Choi itu mm -hmm. diperankan sama Park Bogum. Park Bogum. Terus bang, kita bang. ada gengnya. Hmm. Tadi emang di geng kita tuh ada yang mirip sih. Mirip sih. Pokoknya semuanya mirip deh anggotanya yang ada di reply itu. kalau Bubu jadi ramiran. Aku ramiran. Ibu-ibu. Ibu-ibu <laughs> yang galak banget. <laughs> galak banget. Dia baik banget. tapi. Dia baik banget sama, galak. sama semua orang. Galak. Baik ya. Dia baik sama Sama suaminya doang galak. Sama suaminya doang. Lucu sih. Lucu banget Aduh, ya. Nonton-nonton. Harus nonton. Harus nonton itu ya. Hmm kalau kita dapat lotre gitu kayak di reply mau mau ngapain kita ya oh, uh. ini aku invest duitnya buat reply, selanjutnya. Buat, <laughs> buat reply selanjutnya eh tapi aku punya sesuatu loh buat agan ini deh ini adalah kaos yang berjudul ya reply kita lucu, banget. Ini buat apa nih? Buat iya, aku ya? emang buat agak oh, Apa aku lagi pesen yang S nya gak ada. Enggak, aku emang M. Punya aku maksudnya. Oh, iya. hmm, kurang gitu oh, iya. ya, emang ah. Oh, iya. nyebutin aku. <laughs> Egois banget. Nah, Coytek. Seneng gak Coytek? Ini adalah ketika mereka ketemuan ah, lagi untuk Instagram. reuni. Iya, aku lihat. Kamu follow sih? satu Instagram Ya? Wow. Totalitas guys. Senge fans itu. Senge fans itu. Bustet. Terima kasih ya. Nanti pakai ya. Oke, okay. sekarang aku akan jump to the world of marriage. the, world of the married couple. Mm -hmm. Ini kita lihat. replay, eh, reply. <laughs> <Trailer>. <laughs> kita replay. <laughs> kita, <laughs> kita replay. <laughs> Trailernya dulu. Trailernya dulu. <laughs> <laughs> Wah, kalau ini dari awalnya ini udah kesel. Kayaknya, Enggak, ya. dari episode satu aja udah Kecol marah. Uh, kesel. Uh. Aku Perfect. tapi aku tapi at least aku tapi berharap ini endingnya dia endingnya di episode berbeda. 6. <laughs> oh my god. Ini di Korea hits banget ya? Banget. Hah? Banget, banget ya? Banget juga. Aduh, mereka tuh keluarga bahagia. Tapi kelihatannya ini oh kalau ini kalau di Indonesia noktah merah perkawinan ya Enggak, ini suara hati istri ku menangis <laughs> ini... oh ceritanya gini juga iya jajat jajat ini dia nih Madao. ini si uh, aktris ceweknya di YG siapa? siapa Wow. Jejet, jejet. Nah ini saatnya. Tuhan, ini drama yang amat sangat menguras energi. Nontonnya ya, aku nontonnya emosi sih ya. Emosi banget. Iya. Dari kayak episode kayak pertama, emosi di, dipermainkan. Kita. Dipermainkan hmm. perasaan kita hmm, tuh kayak. kayak Aku bisa sampai menghujat TV. <laughs> Nonton ini sampai menghujat TV. <laughs> kayak gimana? <laughs> kayak gimana? Gila ya. Orang <laughs> <ini>. <laughs> Tapi itu refleks gitu loh. Reflek banget oh ya oh Mungkin gak sih ada overload media kapitalis. Dokter kayak gak berterima kasih gitu loh, kayak bikin banyak orang jadi yang tadinya nggak nonton uh, drakor jadi nonton juga. Hmm. Ini gila. Iya yeah, iya. Yeah. Banget, ya? iya. Banyak banget. Terus udah gitu kayak uh, buat kalian yang belum nonton Aku suggest nonton tapi harus punya kekuatan hati yang kuat banget karena hmm. ini filmnya kayak mau ngobrak ngabrik hmm. perasaan. Pokoknya kalau nonton jangan ada remote di dekatnya jangan di dilempar. <laughs> <laughs> Dan ini katanya dapat rating Maksud, tertinggi rating di sejarah tertinggi. drakor. Maksudnya wah, wow. melebihi Sky Castle. Iya. Waduh. Aku pikir, aku pikir Sky Castle. Sky <laughs> sunda saya, sunda saya. pikir Sky Castle menurut kalian paling yang sisa. paling gila banget sini pas mana? yang episode 6 sih yang waktu dia ngasih tahu Cella jadi spoiler. Oke dia kan di trailernya udah iya dikasih. Tau. yang, yang tadi di trailernya lu. ada tuh yang dia ngasih tahu ke keluarganya pelakornya ini pelakor bahwa lu telah selingkuh sama suami gue dan lu hamil. Huh? itu pecah oh, banget bener, sih. sebenarnya dia tuh dari awal udah pengen kasih tahu suaminya bahwa udah lu keluar aja, temen. cuman si dokter Jinnya ini mikir kayak nggak cara gue harus lebih keren lagi nih untuk balas iya. dendam, untuk mempermalukan suami suaminya. Suaminya harus e. menang, ada rasa-rasa harus menang. Karena juga. dia banget sih sebenarnya. Tapi wajar banget sih sebetulnya. Wajar. Soalnya ya. kan mereka juga bukannya unhappy gitu. Mereka, mereka happy life, happily married, oh, happy gitu. married. Jadi Tiba -tiba, dia juga bingung kenapa lu selingkuh. Hah, ya udahlah jangan kayak gitu ya. Nah cowok, kesel <laughs> banget aku. aku. Ada, <laughs> <yatat>. Alhamdulillah kalau <laughs> gitu. Kamu tim dokter G atau T -Oh. Aku dokter G lah. Enggak, <laughs> harusnya dokter G atau Dakyung. Tapi ada loh di sana beneran yang memihak T ada di luaran sana. Itu yang suka selingkuh pasti. Ngeselin gak sih? Hmm. Yang kayak, iya gak apa-apa dia begitu karena ceweknya atau istrinya bla bla bla. Ah, Apaan introspeksi sih? dulu, jangan nyalain gua orang. Gue gaplok lu. <laughs> Awas lo, sekali-kali oh, iseng-iseng kan? gua lu. <laughs> Aduh, seru banget. Kita tadi udah nge-review empat loh. Satu film dan tiga drakor. Seru banget. Abis ini kita nonton-nonton lagi kan? Iya. Yeah. Aku mau sekarang. lanjutin Sky Castle. Harus, <laughs> aku punya rapid question. Oh kira rapid test. <laughs> kan udah itu, kira itu kan kita baca udah. di situ kayak, oke okay, sekarang kita rapid test. <laughs> itu udah dong. Oh, udah. udah itu, oke. Okay. Suami <coughs> takut istri atau suami nabokin istri? Suami takut istri. <laughs> Jadi pelakor atau diselingkuhin? Diselingkuhin sedih banget sih tapi emang gak ada pilihan lain ya dikejar-kejar <laughs> oh, jadi pelakor sama aku <laughs> eh? oh iya salah di sini abisnya pelakor jadi ini aku, ya? jadi apa jadi selingkuhan Apo, atau dihancur hubungan penghancur orang rumah atau aku diselingkuhin, diselingkuhin. aja nih. ya masa, kasihan abisnya aku nggak mau jadi yang jahat. ya udah aku jadi yang baik ya <laughs> sabar orangnya mm -mm. oke okay. dikejar-kejar zombie seumur hidup atau jadi zombie gigit orang? Uh, Dikejar-kejar zombie seumur hidup, soalnya kayak seru gak sih? Eh, seru. seru gak bu kalau nonton film-filmnya? Kita harus... Iya kok gak mau, aku mau jadi zombinya aja. jadi zombie. Berarti Bu... Aku kejar-kejar <coughs> kamu. Berarti Bu nyanyi lagu zombie. <coughs> <coughs> Tadi mau ngomong apa? <coughs> Loh, itu aku kan sambil kejar-kejar, terus aku nyanyi. Zombie, 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 zombie. zombie. <coughs> <laughs> inside jokes banget yeah, inside jokes. Nonton Reply 1988 sendirian nangis atau nonton Train to Busan sendirian teriak-teriak? Nonton Reply 88 sendirian nangis Iya sih, calming Capek mm -hmm. gak sih teriak-teriak itu? Iya yeah. <laughs> Nilai Parasite? Dari 1 sampai 10 Versi aku, 7 lah Demi apa Parasite dikasih 7? Itu mau menang Oscar loh aku soalnya tambahin lagi setengah aku, doang. aku, iya. <laughs> soalnya di, wak, aduh jangan dibahas nih nanti panjang. iya udah. tapi kenapa tujuh? aku banget? ada jagoan yang di, ada dua oh, Best Picture yang di Oscar yang aku suka banget tapi nggak oh. menang. eh tapi yang lainnya <coughs> bagus-bagus semua aku kan. aku tuh tuh ngejagoin 1917 ada film perang ya, itu. iya nineteen pasti Rizky sama, suka. Ya. sumpah ya, pas ya, ya. Dan pas ya. itu aku nontonnya sampai kayak oh nangis nangis bagus banget. iya sih eh Katik, tapi kan gak itu nggak ada hubungannya orang ini cuman dikasih hmm. nilai Iya makanya aku ada oh. ada bad feeling sedikit karena oh. itu nggak menang itu dia nggak objektif gak sih? <coughs> ah, sorry ya guys ini <laughs> aku emosional nonton sambil ngemil hmm. atau fokus nonton tanpa ngemil nonton sambil ngemil atau fokus aku nonton nggak ngemil ya soalnya oh. gendut aku juga nonton nggak ngemil Aku yang bikin naik di awal PSBB, PSBB. kan gara-gara nonton sambil ngemil. Oh, sumpah? Iya lah, nonton. Tapi apa. agen kan olahraganya juga banyak. Enggak, tapi yang awal aku naik lima kilo gara-gara itu. Oh, lumayan lah. Tapi sekarang? Hmm, sekarang udah kurus lagi. <laughs> nonton sambil tiduran di laptop apa nonton sambil tengkurep? Lah? Hmm? Aku gak pernah nonton dari laptop. Aku gak punya laptop, kesian. Aku, aku, nontonnya di TV. Oh iya, di screen mirroring aja bisa. Oke. Okay. Jam berapa biasanya agak nonton drakor? Aku sih sekarang dari baru bangun kalau nggak ada kerjaan <laughs> udah nonton Sky Castle terus sampai seharian mau bobo masih Sky Castle. Tapi hmm. <laughs> nah, uh, biasanya kan diseling-selingin gak sih? Enggak bu. Kayak aku... Laga. sumpah kalau nggak ada ngapa-ngapain. Wah, welcome to my world. Enggak, aku diseling-selinginnya kayak paling kayak kalau ada bumbu datu habis <laughs> itu nonton lagi gitu iya sih ah tapi emang gila sih penasaran terus ya gak sih penasaran sih cuma lama banget sih iya namanya juga di enjoy aku nggak sabaran anaknya ya Allah terus kamu berapa episode sih yang biasanya ditonton kalau nonton drakor maksimal 20 sih so far 20 langsung oh dalam satu saat dalam satu saat one gitu. sitting <laughs> huh? uh, maksimal dua Gak pernah lebih dari dua aku oh my god serius sumpah wah bu. aku tuh bisa lima Hah? enam parah aku ah, separah lebih parah itu. Dari aku. parah parah itu, banget. itu 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 gila sih wah itu gila sih Haa, itu bubur selama seru. lima episode itu gak ngapa-ngapain Enggak. di depan tv aku make up juga sambil nonton di handphone hmm. gitu sambil nungguin nanti dipanggil nyanyi nonton, aku nonton lagi. lagi baru pas rosak Oh gitu? Bu gitu. gitu? Iya, sumpah. Aku gak pernah Separah gitu. itu. Aku. Wah, parah aku sih. Parah banget sih. Wah, gila sih. Iya. <laughs> nah guys, itu tadi rekomendasi dari aku. Jangan lupa lihat juga di YouTube aku, Rosa Official. Terus ada juga di view-nya juga aku nge-review beberapa film atau drakor lainnya. Jangan lupa buat kasih komentar di kolom komentar tentang drama Korea favorit kalian untuk jadi rekomendasi aku di minggu depan. Tapi aku juga bakal kasih kamu juga uh, rekomendasi aku apa gitu ya. Kalian bisa langsung lihat di view juga ada cari aja rekomendasi Rosa minggu ini gitu. Ada tahu kan? Ah, oh ya? iya? playlist gitu ya, ya Iya, serius. Ya. Iya. Okay. <laughs> dan aku mau ngasih tahu sama kalian bahwa kode view premium itu akan aku bagi-bagikan mulai saat ini untuk 50 viewers yang aktifin kode rosa loves you 18 dan mendapatkan view premium gratis. Ini cuma buat 50 orang pertama, jadi cepet-cepetan ya guys. Cepetan download cep aplikasinya dan cepetan masukin uh, kodenya. Wah nggak terasa, eh, kita udah lama tau dari tadi ngobrol ini, mm -mm. ya kan? <laughs> lapar nggak? Ya udah kalau gitu kita makan. Oke. Okay. Makasih ya guys buat nonton Happy ini. Happy watching. Happy watching. Jangan lupa buat uh, kasih komentar kalian bagian mana dari drakor yang kita rekomendasiin. yang kalian favorit. Yang paling relate. Sampai kita mau Jumat depan. Dadah. Dadah.